Anak-anak, lihat Yakub tertidur. Matahari bersinar dan waktunya bangun. Apa kau tidur? Apa kau tidur? Abang Yakub, Abang Yakub. Lonceng telah berbunyi, lonceng telah berbunyi. Ding ding dong, ding ding dong. Apa kau tidur? Apa kau tidur? Abang Yakub, Abang Yakub. Roti telah dipanggang, sang bebek berbunyi. Kuek, 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 kuek. Apa kau tidur? Apa kau tidur? Nona Su, Nona Su. Ayam telah berkokok, ayam telah berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk. Pagi yang indah, bukan? Sampai jumpa. Sudahkah mendengar tentang kelima bentuk kecil? Mereka sangat nakal. Lima bentuk kecil berlompatan, kotak terjatuh dan terbentur. Segitiga menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Empat bentuk kecil berlompatan, segitiga terjatuh dan terbentur. Bintang menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Tiga bentuk kecil berlompatan, bintang terjatuh dan terbentur. Oval menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Dua bentuk kecil berlompatan, oval terjatuh dan terbentur. Lingkaran menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Satu bentuk kecil berlompatan, lingkaran terjatuh dan terbentur. Kotak menelpon dokter dan dia berkata, lekaslah tidurkan mereka. Dan semua bentuk langsung beranjak tidur. Dadah! Kelima kata kecil ini sungguh menggemaskan. Mari kita melihatnya. Lima kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal empat kata kecil. Empat kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal tiga kata kecil. Mm-mm.
kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal dua kata kecil. Dua kata kecil duduk bersama sedang melahap serangga. Satu melompat ke dalam kolam, tinggal satu kata kecil. Satu kata kecil duduk sendiri sedang melahap serangga. Ia melompat ke dalam kolam, semua kata kecil pergi. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Sudahkah mendengar lagu Ingin Bersenang-Senang? Ayo bernyanyi bersama! Sang mentari telah bersinar, aku ingin bersenang-senang. Ku bahagia tiada tara, aku ingin bersenang-senang. Saat lagu ini mulai, mari kita menari. Sungguh asik sekali, ayo sekali lagi. Sang mentari telah bersinar, aku ingin bersenang-senang. Ku bahagia tiada tara, aku ingin bersenang-senang. Aku suka lagunya, sungguh menyenangkan, membuatku menari, mari kita bernyanyi. Sang mentari telah bersinar, aku ingin bersenang-senang. Ku bahagia tiada tara, aku ingin bersenang-senang. Wah, tadi sungguh menyenangkan. Bersenang-senang lagi ya, bersama Bob si kereta. Hai anak-anak, kalian tahu apa yang kusuka saat liburan? Aku suka memanggang. Mari memanggang kue, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan kacang nampak menggiurkan. Mari memanggang kue, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan kacang nampak menggiurkan. Dengan Bob si kereta sangat menyenangkan. Ayo memanggang lagi. Memanggang puding Natal, lapisi dengan gula, hias dengan buah ceri nampak menggiurkan. Memanggang puding Natal, lapisi dengan gula, hias dengan buah ceri nampak menggiurkan. Dengan Bob si kereta sangat menyenangkan. Kita memanggang apa lagi ya? Aku tahu! Memanggang kue kering, dipanggang hingga renyah. Ditaburi dengan almond nampak menggiurkan. Memanggang kue kering, dipanggang hingga renyah.
ditaburi dengan almond nampak menggiurkan. Dengan Bob si kereta sangat menyenangkan. Tadi sungguh menyenangkan. Lain waktu lagi ya bersama Bob si kereta. Hai anak-anak, mari bernyanyi lagu tentang jembatan London. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan kayu, dengan lumpur. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Kayu tak cukup kuat, lumpur pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan bata, dengan mortir. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Bata tak cukup kuat, mortir pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan besi, dengan baja. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Besi tak cukup kuat, baja pun tak kuat. Nanti akan terjatuh, oh sayangku. Ayo bangun kembali dengan perak, dengan emas. Ayo bangun kembali, oh sayangku. Jembatan London runtuh, telah runtuh, telah runtuh. Jembatan London runtuh, oh sayangku. Anak-anak, hari ini sangat indah. Ayo kita jalan-jalan bersama teman-teman. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, lalui bukit-bukit, lewati pegunungan. Hari yang sangat indah, lewati sungai-sungai, dengar suara airnya, lewati sungai-sungai. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, bernyanyi dengan teman, lewati pegunungan.
yang sangat indah, lewati pegunungan, lalui padang bunga, lewati pegunungan. Hari yang sangat indah, lewati lembah-lembah, dengar burung berkicau, lewati lembah-lembah. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, bernyanyi dengan teman, lewati pegunungan. Yang sangat indah, lewati hutan-hutan, bayangan pepohonan, lewati hutan-hutan. Hari yang sangat indah, mengelilingi danau, melihat ikan-ikan mengelilingi danau. Hari yang sangat indah, lewati pegunungan, bernyanyi dengan teman, lewati pegunungan. Apakah kalian menyukainya? Sampai jumpa dengan Bob si Kereta. Hai anak-anak, ayo bermain dengan warna-warni krayon. Ayo memilih warna. Lihat ada warna biru. Ambil selembar kertas, gambar langit yang indah. Nampak sangat menyenangkan, biru warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna merah. Ambil selembar kertas, gambar mawar yang indah. Nampak sangat menyenangkan, merah warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna kuning. Ambil selembar kertas, gambar bintang di langit. Nampak sangat menyenangkan, kuning warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna hijau. Ambil selembar kertas, gambar padang rumput indah. Nampak sangat menyenangkan, hijau warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada merah muda. Ambil selembar kertas, gambarlah permen kapas. Nampak sangat menyenangkan, merah muda itu indah.
itu warna-warni dalam kotak krayon. Ayo memilih warna, lihat ada warna ungu. Ambil selembar kertas, gambar gaun yang indah. Nampak sangat menyenangkan, ungu warna yang indah. Itu warna-warni dalam kotak krayon. Lihat bayi-bayi yang berlompatan itu. Lima anak bayi berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Empat anak bayi berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Tiga anak bayi berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Dua anak bayi berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, tidak boleh lagi berlompatan. Satu anak bayi berlompatan, satu terjatuh dan terbentur. Mama menelpon dokter dan dia berkata, lekaslah tidurkan mereka. Hai anak-anak, aku senang melesat dengan cepat. Terkadang aku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya aku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya aku ingin terbang seperti lalat. Lihat burung di langit dan lebah di pohon, layang-layang yang terbang tinggi. Lihatlah balon-balon, juga para tawon, dan cahayanya sang rembulan. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya aku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya aku ingin terbang seperti lalat. Awan berputar, pesawat dan hujan, capung dan kereta balapan. Kelelawar dan kucing, juga burung hantu dan pesawat ruang angkasa. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya aku ingin terbang seperti lalat. Aku ingin terbang tinggi di langit, ya aku ingin terbang seperti lalat. Akulah si kereta bentuk. Cu, cu, cu. Akulah si kereta bentuk.
Tuan lingkaran, kau sungguh bundar, bundar. Kau berguling di lantai, kau berguling memutar. Tuan lingkaran, kau sungguh bundar, bundar. Kau berguling di lantai, kau berguling memutar. Tuan persegi, apa kabarmu? Jagalah empat sisimu dan empat sudutmu. Tuan persegi, apa kabarmu? Jagalah empat sisimu dan empat sudutmu. Tuan segitiga, segitiga, kau seperti piramid. Naiklah keretaku seperti tuan persegi. Tuan segitiga, segitiga, kau seperti piramid. Naiklah keretaku seperti tuan persegi. Tuan bintang, apa kau menatap langit? Temanmu kan muncul malam sangat tinggi. Tuan bintang, apa kau menatap langit? Temanmu kan muncul malam sangat tinggi. Tuan kotak, maukah kau bergabung? Mobilku sangat nyaman, bentuknya sepertimu. Tuan kotak, maukah kau bergabung? Mobilku sangat nyaman, bentuknya sepertimu. Tuan oval, pagi apa kabarmu? Lihat temanmu sudah naik, apa kau ingin juga? Tuan oval, pagi apa kabarmu? Lihat temanmu sudah naik, apa kau ingin juga? Sampai jumpa anak-anak. Ada 10 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 9, 9. Ada 9 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 8, 8. Ada 8 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 7, 7. Ada 7 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 6, 6. Ada 6 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 5, 5. Ada 5 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 4, 4. Ada 4 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 3, 3. Ada 3 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 2, 2.
Ada dua di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. Satu, satu. Ada satu di sana dan yang kecil berkata, "Selamat malam." Hai anak-anak, kalian ingin ikut perjalanan warna? Naiklah bersamaku. Kuning, kuning, ku suka matahari. Kuning, kuning, ku suka matahari. Ungu, ungu, ku suka anggur. Ungu, ungu, ku suka anggur. Biru, biru, ku suka langit. Biru, biru, ku suka langit. Putih, putih, ku suka awan. Putih, putih, ku suka awan. Ayo semua naik kereta warna dan lihat warna yang cerah. Ayo semua naik kereta warna, ikutlah perjalanan warna. Hijau, hijau, lihatlah pohon. Hijau, hijau, lihatlah pohon. Merah, merah, lihatlah bunga. Merah, merah, lihatlah bunga. Oranye, oranye, lihatlah rumah. Oranye, oranye, lihatlah rumah. Merah muda, lihatlah pintu. Merah muda, lihatlah pintu. Ayo semua naik kereta warna dan lihat warna yang cerah. Ayo semua naik kereta warna, ikutlah perjalanan warna. Semoga kalian suka perjalanan warna. Sampai jumpa lagi. Hai anak-anak, sudahkah bertemu dengan keluarga Bob si kereta? Mari kita lihat jarimu yang pertama, kereta ayah. Jari ayah, jari ayah di mana? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu, jari ibu di mana? Di sini, di sini. Apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu? Tadi menyenangkan, bukan? Mari kita lihat jari-jari tadi sekali lagi. Jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi.
jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu? Tadi sungguh hebat, sampai jumpa. Hai anak-anak, sudahkah bertemu Tuan Marvin? Tahukah kau Tuan Marvin, Tuan Marvin, Tuan Marvin? Tahukah kau Tuan Marvin yang di Jalan Marlboro? Ya ku tahu Tuan Marvin, Tuan Marvin, Tuan Marvin. Ya ku tahu Tuan Marvin yang di Jalan Marlboro. Mari lihat Tuan Marvin, Tuan Marvin, Tuan Marvin. Mari lihat Tuan Marvin yang di Jalan Marlboro. Ayo lihat Tuan Marvin, Tuan Marvin, Tuan Marvin. Ayo lihat Tuan Marvin yang di Jalan Marlboro. Tuan Marvin sungguh menyenangkan. Kita akan kembali lagi untuk bertemu banyak orang bersama Bob si kereta. Hai anak-anak, pernahkah melihat bentuk bergelindingan? Saat ku berjalan-jalan bentuk berlalu lalang. Ada kotak segitiga dan lingkaran berlalu lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Saat ku berjalan-jalan bentuk berlalu lalang. Oval persegi panjang dan berlian berlalu lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Saat ku berjalan-jalan bentuk berlalu lalang. Hati kecil segitiga dan bintang berlalu lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Tadi sungguh menyenangkan. Sampai jumpa dengan Bob si kereta. Hai anak-anak, mari bernyanyi tentang Nona Bubip yang kehilangan dombanya. Domba Bubip hilang semua dan tak tahu ada di mana. Biarkan saja mereka akan pulang dengan ekor melambai. Lalu Bu Pip pun tertidur memimpikan suara mereka. Dia terbangun dan menyadari domba-dombanya masih hilang.
Lalu ia mengambil tongkat, bertekad untuk mencarinya. Ia berhasil, namun sayangnya ekor mereka telah menghilang. Suatu hari Bu Pip mencari hingga ke padang rumput luas. Di sanalah ekor mereka bergantungan di atas pohon. Ia menghapus air matanya dan berlari lewati bukit. Ia mencoba dan berusaha memasangkan ekor mereka. Domba Bu Pip hilang semua dan tak tahu ada di mana. Biarkan saja, mereka akan pulang dengan ekor melambai. Anak-anak, lihat si Jack Horner kecil. Ia punya pai prem. Jack Horner kecil duduk di sudut memakan pai Natal. Jarinya masuk untuk mengambil prem, berkataku anak baik. Jack Horner kecil duduk di sudut memakan pai Natal. Jarinya masuk untuk mengambil prem, berkataku anak baik. John Parden kecil duduk di taman meminum limunnya. Ia melihat serangga dan siput dan berlari keluar. John Parden kecil duduk di taman meminum limunnya. Ia melihat serangga dan siput dan berlari keluar. Jim Pekat kecil duduk di halaman membaca buku komik. Temannya datang dan Jim berkata, ayo bergabunglah. Jim Pekat kecil duduk di halaman membaca buku komik. Temannya datang dan Jim berkata, ayo bergabunglah. Pernahkah mendengar cerita tentang ketiga tikus buta? Tiga tikus buta, mereka berlari, mereka mengejar butan yang memotong ekor mereka. Pernahkah lihat sebelumnya tiga tikus buta?
tikus buta. Tiga tikus buta. Periksakan mata. Periksakan mata. Dokter memberi kacamata. Mereka pun dapat melihat. Lalu ucapkan terima kasih. Tiga tikus buta. Tiga tikus buta. Tiga tikus buta. Mereka pun pulang. Mereka pun pulang. Mereka mengejar butan. Ia berlari ketakutan. Pisaunya telah disembunyikan. Tiga tikus buta. Tikus buta. Tiga tikus buta. Mereka membeli obat. Mereka membeli obat. Dioleskan sambil bernyanyi. Ekornya pun tumbuh kembali. Mereka senang dan hidup panjang. Tiga tikus buta. Tadi cerita yang cukup menarik. Sampai jumpa. Hai anak-anak, ayo dengar cerita Yankee Doodle. Yankee Doodle ke kota tunggangi kuda poni. Dengan bulu di topinya bernama Makaroni. Yankee Doodle semangat, Yankee Doodle tampan. Menarilah dan ramah kepada para gadis. Ku berkemah dengan ayah bersama Kapten Gooding. Di sana banyak lelaki bertubuh besar dan kekar. Yankee Doodle semangat, Yankee Doodle tampan. Menarilah dan ramah kepada para gadis. Ada Kapten Washington menunggangi kudanya. Memberikan perintah kepada anak buahnya. Yankee Doodle semangat, Yankee Doodle tampan. Menarilah dan ramah kepada para gadis. Yankee Doodle sangat keren. Sampai jumpa. Hai anak-anak, mari menari. Satu, dua, ikat sepatu. Tiga, empat, ketuk pintu. Lima, enam, pungut ranting. Tujuh, delapan, jejerkanlah. Sembilan, sepuluh, seekor ayam. Masih ada lagi. Sebelas, dua belas, menggalilah. Tiga belas, empat belas, pelayan berkumpul. Lima belas, enam belas, pelayan di dapur. Tujuh belas, delapan belas, pelayan menunggu. Sembilan belas, dua puluh, piringku kosong. Mari lakukan lagi. Satu, dua, ikat sepatu. Tiga, empat, ketuk pintu. Lima, enam, pungut ranting. Tujuh, delapan, jejerkanlah. Sembilan, sepuluh, seekor ayam.
11, 12, menggalilah 13, 14, pelayan berkumpul 15, 16, pelayan di dapur 17, 18, pelayan menunggu 19, 20, piringku kosong. Sekali lagi. 1, 2, ikat sepatu 3, 4, ketuk pintu 5, 6, pungut ranting 7, 8, jejerkanlah 9, 10, seekor ayam 11, 12, menggalilah 13, 14, pelayan berkumpul 15, 16, pelayan di dapur 17, 18, pelayan menunggu 19, 20, piringku kosong